Profesor naratologi, naratologi. Oke, itu PPT-nya sudah saya share. Yap, silakan dibaca. Oke, okay. Any question sebelumnya? Silakan. Ayo. Kayaknya pada bingung semua ini ya. Oh, sir, when we Ya. analyze the literary word, so we can apply this all. I mean, the case first, and then we jump to the narratology, or we just choose one on TPCAS. TPCAST. Yeah. TPCAST itu bisa diaplikasikan ke puisi atau kepada jalannya cerita. Bisa. Tapi kan belum belum selesai, itu hanya pada tahap awal untuk menemukan tema cerita saja. Puisi, drama, atau prosa, itu bisa pakai itu. Parafrase ya berarti kita membahasakan sendiri dengan bahasa kita dulu ya. Sampai ketemu tema, kemudian temanya apa sih ini? Oh, ini temanya. Baru kemudian dianalisis. Misalnya kita nonton film judulnya Spider-Man No Way Home misalnya ya. No Way Home. Kan kita nggak tahu itu temanya apa sih, kok ceritanya bulat kayak gitu. Nah, kita analisis dulu elemen-elemennya, judulnya No Way Home. Kemudian kita parafrase, kita bahasakan sendiri. Kita cari konsonannya, unsur-unsur elemen-elemen yang membangun cerita itu. Terus kemudian ada sikap ya, attitude, tone, kemudian ada shift, perubahan. Shiftnya dari siapa? Dari si Spider-Man sendiri misalnya. Oke, saya nyerah deh, saya mau tergantung semua kepadamu, penyihirnya itu ya. Oke, saya serahkan semuanya kepadamu, itu shift namanya. Nah, kemudian akhirnya balik lagi ke judul lagi, No Way Home. Oh iya ya, berarti tidak bisa kembali lagi. Akhirnya ternyata malah datang Spider-Man yang jadul-jadul itu muncul lagi gitu. Terus ketemulah temanya itu gitu. Nah, begitu caranya menganalisis. Tetapi tema itu tidak berhenti di situ. Tema itu dianalisis, akhirnya kita menemukan struktur ceritanya itu begini, karakternya, penokohannya, itu lewat naratologi gitu. Lewat naratologinya. Terus karakternya harus berhadapan dengan siapa, musuhnya siapa, ini tujuannya apa, dan sebagainya. Terus kemudian sampai pada kesimpulannya bahwa oh, endingnya begini akhirnya. Goalnya untuk siapa film itu? Nah, gitu caranya. Ya, itulah model-model analisis dari Russian formalist. So, seperti itu. Biasanya diaplikasikan untuk film, untuk cerita rakyat, untuk drama, untuk novel, untuk cerita anak-anak, itu bisa ya, Russian formalism itu. Orang yang ini adalah Vladimir Prol. Vladimir Prol. Siapa dia Vladimir Prol itu? Dia adalah seorang yang pertama kali memperkenalkan mengenai naratologi yang sederhana. Vladimir
Prop. Nah, di situ ada Vladimir Prop theory. Itu dia Vladimir Prop 7 character types. Silakan dibaca nanti ya. Bagaimana dengan Svetan Todorov? Bagaimana dengan Greimas? Bagaimana dengan Russian formalist yang lain? Nah, mereka kan punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Oke, itu ya. Sir. Yes. Berarti karena saya masih ini ya, masih agak awam dengan analyze literature. Masih seperti ini. Berarti ketika kita ingin menghasilkan sebuah literary work, itu kita menentukan pisaunya dulu atau alatnya dulu, ataukah kita ke goal-nya dulu? Maksudnya ke goal-nya, misalkan kita mau otak-atik karakternya, maka kita menggunakan banyak alat untuk mengotak-atik karakter dari sebuah literary work itu tadi. Atau kita sediakan alatnya dulu, kemudian kita pecah belah literary work itu menggunakan alat itu secara detail. Ini yang mana yang harus kita? Nah, itu tergantung kepiawaian pengarang penulis saja, kepiawaian dari peneliti saja. Mulai dari mana? Mau dari teori, mau dari teksnya dulu gitu. Kalau saya biasanya dari teksnya dulu. Karena teks itulah yang membimbing kita untuk menemukan teori itu. Misalnya ada sebuah film ya, judulnya Heidi. Heidi judulnya, Heidi. Dalam film itu, Heidi ini adalah seorang anak kecil, orphan, yatim piatu begitu ya dia ya. Heidi ini yatim piatu. Kemudian dia ini ikut sama neneknya. Ketika dia ikut sama neneknya, dia berkenalan dengan si Peter. Nah, Peter itu tetangga, anaknya tetangga itu. Peter ini seorang penggembala begitu. Nah, kemudian bibinya Heidi itu ingin Heidi itu nanti jadi orang lah, tidak hanya menjadi seorang gadis desa yang kolot begitu, tapi kemudian dia di istilahnya di titipkan di keluarga di kota. Nah, kemudian dia tinggal bersama keluarga yang kaya, seorang ayah begitu yang punya anak cacat namanya Clara. Nah, kemudian mereka, Clara ini, Heidi ini meninggalkan Peter, meninggalkan kakeknya di pegunungan di Swiss sana ya, dan untuk pindah ke kota, tinggal bersama Clara, pembantunya Clara, dan orang-orang di rumahnya Clara itu, ayahnya Clara yang notabene asing buat si Heidi ini. Kemudian Heidi ini istilahnya karena dia anak kampung ya, anak kampung sekali, tinggal di kota, dia banyak sekali kekurangannya. Tapi dari situ dia itu tidak aman, tidak nyaman dia di situ. Nah, Clara ini anak yang sangat manja sekali. Dengan kedatangan Heidi, mula-mula dia tidak suka begitu, tapi lama-lama dia punya teman, kebutuhannya dia terpenuhi dia. Kebutuhannya Heidi ini Clara ini terpenuhi. Kasih sayangnya terpenuhi, perhatian, dia ada teman curhat, ada ini gitu kan ya. Akhirnya mereka saling bantu. Saling bahu-membahu membentuk sebuah friendship begitu. Dan jadilah Clara itu timbul keinginannya itu yang tadinya dia malas belajar karena ada Heidi, dia jadi kiat belajar. Heidi juga jadinya itu yang tadinya nggak bisa baca,